600. 15. Halo sahabat Kucing Junior, kembali di channel kita. Nah, aku kasih tahu nih pengalaman saya tentang masalah anak bul kecil seperti ini ya. Jadi dulu kalau punya anak bul kecil seperti itu, anak bul saya itu kurus-kurus ya. Tapi saya coba kesana kemari pakai vitamin, pakai makanan yang lain, tidak bisa gembul-gembul, susah banget ternyata. Nah, setelah itu saya itu menemukan produk ataupun solusi yang terbaik bagi saya itu adalah Maxpow Super Serum Ajaib. Itu untuk semua anak bul ya guys. Jadi sangat bagus banget ternyata. Masalahnya saya itu kucingnya langsung gembul-gembul seperti ini. Bagus banget kan. Nah, untuk Maxpow Super Serum Ajaib ini itu mengatasi anak bul ya. Jadi masalah bulu rontok, masalah itu hilang dengan Maxpow Super Serum Ajaib ini. Jadi yang kita punya masalah habis operasi bulu rontok dan gak nafsu makan dan masih banyak berlangsung, untuk mengatasi Maxpow Super Serum, nah pakai ini Maxpow Super Serum. Caranya itu seperti ini ya. Jadi kita cuma pakai makanan basah, karena tergantung kucing sih. Kalau kucing kecil kita pakai makanan basah, kalau kucing sudah dewasa kita langsung semprot saja ke kucingnya ya. Cukup satu kali semprot saja ya untuk Maxpow Super Serum. Nah, ini Maxpow Super Serum itu adalah serum ajaib, jadi bukan vitamin ya, tapi serum ajaib yang sudah dilengkapi isinya dengan protein, mineral, vitamin. Dan vitaminnya itu ternyata banyak banget di dalam kandungan dari Maxpow Super Serum. Nah, untuk pemakaiannya seperti apa? Nah, pemakaiannya itu tadi sudah kita intip sedikit, tapi untuk pemakaiannya itu cukup satu kali pencet di makanan ataupun langsung ke kucingnya ya. Jadi kapan? Setiap pagi hari saja. Jadi satu kali sehari saja sudah cukup ya. Jadi untuk pagi hari ketika sarapan kucing, nah langsung kasih Maxpow Super Serum ini, maka kucing akan lebih bagus ya. Nah, kalau mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpow Super Serum Ajaib ini ya. Kenapa? Karena Maxpow Super Serum Ajaib ini hanya untuk para smart pet lovers. Jadi kalian harus pindah ke Maxpow Super Serum ini ya. Nah, buat kalian yang pengen beli Maxpow Super Serum ini, sudah ada linknya di deskripsi ya. Jadi cek aja dan langsung beli. Maxpow Super Serum mengatasi masalah anak bul dengan satu kali pencet. Nah, ini aku sudah ada di tempat adopsi kucing yang ada di pinggir jalan. Jadi di sini itu sangat ramai sekali ya. Itu Pasar Cikarang, pasti sudah pada tahu, tapi ini kita update lagi untuk harganya di sini itu ada berapa dan lucu-lucu seperti apa. Nah, di sini kita langsung lihat harga-harganya ataupun kita lihat kualitas kucingnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini itu boleh, selain kita lihat-lihat, kita nawar-nawar terlebih dahulu. Ini mungkin kalian yang baru pertama kali gabung bisa klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan video-video terbaru ataupun updatean terbaru tentang Kucing Junior ya. Pasti seputaran kucing ya di sini. Karena di sini kita lihat-lihat itu pas banget nih, ramai sekali, dan saya datang ke sini ya untuk adopsi kucing dan melihat kualitasnya. Jadi sebenarnya saya tuh pengen adopsi, tapi berhubung tidak bawa tas, jadi saya cuma melihat saja. Mungkin lain waktu kita akan adopsi di sini ya. Untuk harganya di sini itu sekitar 700 sampai 1.500, tapi kita lihat contohnya dulu ya. Yang ada kaliko itu yang digendong-gendong itu 900 nego ya. Nah, ini kucingnya sangat ramai, jadi saya nggak bisa maju ke depan nih, dari samping aja. Kita lihat dari samping. Nah, seperti ini.
ini kita lihat apa namanya, kucing oranye tuh. Wah, banyak yang milih ya kucing oranye. Nah, jadi di sini itu adopsinya itu biasanya ganti pakan, tapi ganti pakannya itu harganya sekitar segitu ya. Jadi lepas adopt di sini itu memang sangat ramai. Kalian bisa datang langsung ke tempat ini setiap hari Minggu pagi jam 7 sampai jam 11 ya. Jadi tempatnya itu sebenarnya lumayan adem karena di bawah pohon, dan memang ramai sekali di sini karena campur sama pasar sembako juga ya, di sebelah sana juga iya, makanan banyak. Jadi yang sini wajib ada si kucing seperti ini ya. Ini kucing-kucingnya ada oranye. Tuh, setiap kita berapa menit itu orangnya itu ganti. Jadi ada yang misal cari yang beda warna ataupun cari yang lebih miring. Nah, di sini itu bisa pesan juga ataupun bisa request sesuai keinginan yang kita adopsi ya. Nah, untuk warna oranye ini kita campur dengan krem seperti ini malah lebih menarik yang oranye ya. Kalau misalnya kaliko itu tergantung sih jenis kalikonya itu. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi ya, bisa pesan dulu ataupun bisa di WA ya. Jadi pengen warna apa ya, kita nunggu biasanya. Nah, saya tuh lebih suka abu-abu, jadi mungkin kalau ada abu-abu kita ambil ya. Ini seperti ini kucingnya. Nah, jadi bisa transaksinya itu pesan pingin yang warna apa ataupun cari jenis ras apa ya. Untuk ras di sini itu biasanya yang sangat dominan itu Persia ya, tapi ada juga sih yang British ataupun yang Maine Coon ya. Jadi bisa dicarikan di sini. Jadi updatean kali ini cukup sekilas aja karena tidak lama kita untuk melihat-lihat tempat yang lain ya. Dan kita nanti updatean berikutnya kita akan kemana coba kira-kira, kita lihat di tempat yang lainnya ya. Sekian video dari saya untuk cek harga kucing di sini, dan kualitas kucingnya cukup lumayan bagus. Harganya ternyata dari 700-900 nyampe 1.500 ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.